Hey guys, balik lagi di channel aku, Sinta Ulfa. Hari ini aku bakal kasih kalian tutorial gimana cara buat filter loot dicampur filter makeup. Jadi filter loot makeupnya ini udah di request sama salah satu subscriber aku dari luar negeri. Dia tuh namanya siapa ya? Namanya itu dari FF tuh, lupa. Tapi dia pengen minta filternya tuh lebih cocok dipakai ke pantai-pantai gitu ya, ke beach, warnanya tuh kayak tan gitu ya, kayak agak-agak orange gitu. Nah, ntar aku bakal kasih bibirnya tuh agak orange juga, tapi lebih ke peach sama blush on-nya. Oke, langsung aja aku bakal buat step by step. Pertama kita masukkan dulu nih patch editornya, library, pilih face color loot. Nah, yang ini kita import aja langsung. Jika sudah, kita tambahkan canvas, pilih rectangle, lalu di fill white, fill height, pinning tengah, dan materials. Nah, di sini materialsnya pilih yang shader type-nya standar ya. Aku lebih suka standar daripada flat, soalnya kalau standar, ntar aku bisa tambahkan ambient light-nya gitu. Oke, jika sudah, kita advanced layer optionnya di unchecklist. Ini kita undock biar nampak jelas ya, kayak gini. Lalu kita aktifkan teksturnya, face color loot sama kamera tekstur, diambil dari sini terus pilih text extraction. Nah, jika sudah, kita masukkan di sini kamera teksturnya, terus loot. Kalau lootnya itu aku dapat dari ini, Bang Ilham Firdaus, jadi dia udah kasih tadi. Kita langsung aja drag dia ke sini, jangan lupa di no compression, kita drag, lalu kita aktifkan ke loot, yang kamera kita aktifkan ke tekstur, terus yang ini kita link, kita hubungkan seperti ini dia. Kita ubah jadi perempuan biar nampak jelas ya kan perbedaannya. Ya sudah, kita kurangin aja dia, soalnya kok banyak aja juga kurang bagus ya kan. Aku nggak mau terlalu orange sekali. Nah, ini warna langitnya, lihat nih warna biru ya kan, cantik weh. Ini mana dia yang biru kali ya, dia nggak nampak karena dia warna birunya itu nggak kurang gitu. Kalau yang ini nampak dia nih, ha. Ini warna birunya ya kan, bagus. Oke, jika sudah, ditambah ambient lightnya dikit aja. Nah, seperti ini. Lalu kita klik add object, pilih face tracker, insert, lalu face tracker add, tambahkan face mask, materials, kit materials, lalu pilih retouching. Jadi aku pengen nge-retouch wajahnya gitu, lebih halus gitu ya, lebih smooth. Ini skin smoothingnya buat 100% biar bagus. Full screennya kita unchecklist, soalnya aku lebih mau fokus dia itu lembutnya di wajah, jadi layarnya itu nggak mengabut dia kalau misalnya kita buat smoothnya itu full screen, jadi hanya fokus ke wajahnya aja. Jika sudah, ini kita no compressionnya aktif, lalu pilih face tracker, pilih face mask, materials, clean materials, pilih flat, advanced layer option di unchecklist, lalu aku bakal masukin si ombre peachy lipnya sama si blush onnya, kita drag ke sini, lalu kita no compression kan. Jika sudah, kita aktifkan si material duanya ini, masukkan dia si blush onnya seperti ini.
Saya bakal coba yang laki-laki dulu ya, biar nampak jelasnya. Nah, kan nampak ya kan? Kita pilih multiply, terus pilih warna merah. Oke, terus opacity-nya dikurangin biar nggak terlalu tebal ya kan? Nah, 25 cukup. Coba kita lihat ke perempuan tadi lagi. Nah, bagus ya kan? Oke, jika sudah, kita tambahkan si lip-nya. Face mask, terus materials, create materials. Pilih flat lagi. Adverse option di unchecklist. Lalu kita masukkan si ombre pitching-nya seperti ini. Tapi blend mode-nya kita ubah jadi multiply. Nah, kita kurangin dia. Coba kita coba lagi ke bawah bapak. Jadi kita bisa melihat perbedaannya. Nah, kita buat dia agak gelap ya. Agak gelapnya tuh kayak gini. Lebih ke merah tapi dikit aja merahnya. Nah, seperti ini ya guys. Kita kembali lagi ke kak itu tadi. Oke, kurangin dikit lagi. Nah, jika sudah kita no compression kan. Oke, udah. Ini juga kita adverse option di unchecklist. Oke, udah. Aku bakal coba di HP ku langsung. Tunggu sebentar ya. Hai guys, jadi udah aku coba. Tapi menurut aku kurang gelap, jadi kita tambahin ambient light dikit lagi ya. Sekitar segini coba, terus aku bakal coba lagi. Oke, sudah pas guys, jadi aku udah coba barusan dan hasilnya itu bagus. Nah, cukup sekian tutorial dari aku, semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Dan see you next time, bye!